Setelah 50 tahun, Indonesia resmi mempunyai Sistem Pertahanan Jarak Menengah NASAMS. Hello, Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel, channel Komen Satu Bangsa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini. Jadi guys, macam biasa sebelum aku mulakan reaksi video, aku akan selesai mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan baik, dipundangkan segala urusan, memurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin ya Rabbal Alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaksi untuk video yang bertajuk Setelah 50 tahun Indonesia resmi punya Sistem Pertahanan Jarak Menengah NASAM. Setelah 50 tahunnya. Okay, setelah hampir 5 dekad baru Indonesia punya sistem pertahanan jarak menengah yang tercanggih. Jadi aku nak tengok macam mana alutsista tu guys. Katanya canggih kan? Ayo sama-sama kita saksikan video dari sini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ni adalah daripada YouTube channel Obrolan Panas. Jadi, kalian boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai info-info ataupun video-video menarik tentang Indonesia. Jadi, kita mulakan dalam kiraan 3, 2, dan 1. Halo sobat baku, hantam melansir dari indomiliter.com. Setelah lebih dari 5 dekade alias 50 tahun, buset. Itu dari zaman bapak kalian belum sunat sampai udah jadi bapak-bapak. 50 tahun ini akhirnya Indonesia resmi mengoperasikan sistem rudal hanut pertahanan udara jarak menengah alias MERAT, Medium Range Air Defense. Oh. Air wajar defense, saja pasca orde lama. Siapa kan bertanya begitu? Sistem rudal hanut di Indonesia hanya memiliki short range air defense saja ya, termasuk main pads. Dimana kalau ada F-35 atau F-16 musuh yang masuk, ya kan alarm baru bunyi tidung-tidung saja, pangkalan radar kita sudah kerudal ya kan, saking pendek jangkauan. Maka dari itu kita perlu mengupgrade jangkauan pertahanan udara kita. Tapi sekarang beda lagi, satuan rudal Teluk Naga yang sudah tidur sejak 1980 kini bangkit kembali dan memiliki alutsista canggih. Dikutip dari webnya tniau.mil.id, Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo pada hari Kamis yang aku lalu tengok telah meresmikan guys beroperasinya satuan rudal 111 di Teluk Naga yang notabene menjadi sarang dari sistem hanut kan NASAMS yang sempat dirahasiakan beberapa waktu lalu. NASAMS adalah Norwegian Advanced Surface to Air Missile. Satuan peluru kendali pertahanan udara 111 ini dibangun sebagai pertahanan udara terhadap potensi serangan musuh, khususnya di wilayah ibu kota Jakarta mantap, dan sekitarnya. Di kehadiran satuan rudal 111 ini adalah momentum kebangkitan kembali sistem pertahanan udara nasional, di mana di era 60-an TNI AU menjadi dominan dan sangat disegani di kawasan bumi selatan bos. Bahkan kita punya bomber dulu. Ini artinya berbahagialah kalian warga-warga di seputaran ibu kota, kini kalian sudah mulai bisa terlelap ya kan, karena terlindungi dari intaian dongfeng ya kan. Ya salam kami yang di Kalimantan aja nih ya kan, yang belum tercover ya. Jadi kalau ada rudal datang ya kami begitu-begitu saja pak ya kan. Sistem NASAMS yang ditempatkan di Teluk Naga ini terdiri dari peluncur AM120 AMRAAM yang berpemandu aktif radar homing, radar Raytheon MPK 64F1 Sentinel High Resolution, sensor inframerah dan elektro optik dan command post dan fire control unit. MPK dari Raytheon ini adalah 3D beam surveillance radar yang memiliki jarak pantau hingga 75 km. Canggih bukan? Sementara rudal yang digunakan untuk mencegat bisa menjangkau dari jarak 50 km hingga di atas 180 km, tergantung spek. Wah, kita boleh berbangga. Ini kita punya sistem pertahanan menengah, tinggal sistem pertahanan jarak jauhnya lagi kan, mau Patriot ya kan, S-400 ya kan. Silahkan komentar kalian di bawah.
So itulah dia guys, setelah 50 tahun Indonesia resmi punya sistem pertahanan jarak menengah NASAM. Satu alutsista yang sangat-sangat canggih. Okey guys, alutsista ni adalah sistem rudal pertahanan udara jarak menengah. Walaupun ini bukanlah yang orang kata apa, yang terbaik yang akan pergi lebih jauh, tapi ini satu permulaan guys. Daripada tak ada langsung, ini sangat baik. Ini adalah satu permulaan. Ini untuk sistem pertahanan udara. Indonesia memang perlukan sistem pertahanan ini kerana mereka adalah sebuah negara yang sangat-sangat besar guys. Sebab itulah mereka harus mempunyai alutsista ataupun sistem pertahanan yang canggih dan lebih banyak lagi guys. Dan ini adalah satu permulaan. Ini satu titik permulaan untuk menuju ke lebih bagus lagi. Tapi apapun, tahniah untuk Indonesia, tahniah untuk TNI. Rakyat Indonesia akan berasa lebih selamat lagi guys. Dan TNI akan terus mendunia. Syabas. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Peace from Malaysia. I love Indonesia. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.